Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Hal tidak lagi sebatas ajaran agama saja. Dengan dimasukkannya nilai-nilai Islam ke dalam bisnis, hal juga telah menjadi tren dunia sekaligus gaya hidup masyarakat. Fest 2021 adalah salah satu ajang pertemuan para pelaku ekonomi syariah. Di tempat ini juga jadi ajang diskusi gaya hidup halal, meet and greet dengan artis-artis muslim, serta kajian-kajian lain dari dai kondang di Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang kami hormati Pak Yulian Warman, Direktur Amitra Pembiayaan Syariah Astra. Yang kami hormati teman-teman dari Amitra. Yang kami hormati teman-teman dari BUD, dari tenan-tenan kami. Yang kami hormati semua peserta di acara Muslimah Fest 2021 by Amitra. Hoax Media bersama Amitra menyelenggarakan Muslimah Fest 2021 yang mana acara tersebut merupakan bazar untuk wanita muslimah dan banyak produk-produk. Amitra sendiri menjadi sponsor utama dalam acara tersebut. Satunya pusat syariah di grup Astra. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin tahu, nanti ada standnya di depan sini. Kita mensupport tadi Mbak Lina ya dari MC udah menyebutkan kita ada beberapa produk kalau musim haji dulu ya, musim umroh dulu yang masih ada, kita sekarang udah mau mulai lagi. Kita dengan tagline berangkat dulu bayarnya kemudian, dan itu akadnya syariah. Sekarang juga ada dengan porsi haji dan ada pembiayaan emas. Jadi Muslimah Fest ini merupakan ajang perkumpulan, ajang pertemuan para pelaku usaha syariah, baik itu pembiayaan, kemudian pelaku usahanya dan juga konsumennya. Jadi di sini entitas-entitas ini berkumpul di sini. Inilah yang kami harapkan bisa menggerakkan perekonomian syariah di Indonesia. Amitra sendiri menjadi sponsor utama di sini. Dalam bentuk apa tuh, Pak? Ya, kita selalu melihat ya kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak dan manfaat. Ya, tadi Pak Hadi sudah bilang pergerakan ekonomi syariah, dan kita khususnya berfokus di bidang itu. Oleh sebab itu, sekaligus mendorong kegiatan ini silaturahim bagi kaum-kaum dengan aspek ekonomi syariah, kita mensupport dan memperkenalkan Amitra juga ke masyarakat. Di mana Amitra ini banyak ingin mensupport ya teman-teman atau saudara-saudara kita dan kaum milenial juga dari berbagai kegiatan dalam produk ekonomi syariah. Contohnya ya, kita tadi kita ngomong ada investasi emas. Umroh udah mulai dibuka juga sekarang, kita umroh dulu baru bayar kemudian mendapatkan porsi haji, baik haji reguler ataupun haji khusus. Nah yang lain ada yang kurban, ada akikah, banyak lah. Nah ini semua itu mensupport kegiatan teman-teman kita untuk beraktivitas dalam ibadah dan ibadah yang puasa. Oke Pak. Kembali lagi ke event Muslimah Fest ini, Bapak sendiri bilang Omikron ya lagi ini, targetnya gimana tuh Pak dengan adanya? Ya, ini sih intinya kita ingin mengenalkan aja, jadi kita nggak pakai harus apa harus enggak. Satu ya, kita niat baik aja, nggak ada niat aja itu udah lumayan tercatat di atas ya kan. Apalagi niat itu direspon dan kita mensupport Mas Hadi dan kegiatan ini. Dan semua orang mendengarkan benar nggak apa yang kita sampaikan. Karena satu aja yang kita sampaikan, katanya satu ayat, inna amal niat itu udah niatnya ada, dan satu ayat yang kita sampaikan. Itu kan ada pengaruhnya. Insya Allah, bergulir pelan-pelan kayak gini, setelah pandemi, orang akan mengetahui ujung-ujungnya nanti itu kan
percaya nggak dengan kegiatan ini? Percaya nggak dengan produk-produk semua tenan yang ditawarkan tenan? Rasanya itu yang kita capai, ingin capai. Insya Allah ke depannya nanti kepercayaan dari masyarakat itu yang kita inginkan. Oke Pak, terakhir buat untuk Bapak dan keduanya harapan dari Amitra untuk acara yang digelar ini, Pak. Harapannya semua tenan yang ada di sini saling bertukar pikiran, tukar informasi dan apa tujuan atau goal masing-masing itu terpenuhinya. Di antaranya ada yang berkomunikasi biasa, ada juga yang jualan silakan. Dan itu mudah-mudahan sesuai dengan harapan mereka. Kita menjembatani itu untuk keberkahan bersama. Dari Bapak ada mungkin Pak? Sama, berbisa. Kami ingin menyatukan ataupun berkomunikasi para pelanggan ini, para pelanggan halal yang berbisa dan berbisa pandian dari Amitra support kami. Kami sangat luar biasa Oke, Kak Adelia, di sini lagi ngapain? Kita sekarang lagi ada acara Muslimah Festival yang diadakan oleh Amitra. Dan di sini kita ketemu dengan UMKM lainnya, sesama Muslimah juga. Kita bisa silaturahim. Oke, kan ini tentang Muslimah, Kak? Muslimah ya? Mm-hmm. Kakak di sini dengan produk apa? Kita mewakili dari produknya Wardah Maulina. Jadi kita ada baju Muslim gitu, ada Wardah Maulina Com, Wardah Maulina Daily, dan juga Bisna kontak lens, soft lens. Wardah Maulina ini kan untuk khusus wanita ya. Biasanya apa sih yang diminati oleh para muslimah-muslimah Indonesia? Contohnya kayak hijab. Untuk hijabnya sendiri sekarang kan lagi tren, yaitu untuk model pasmina ya gitu. Sebenarnya kita juga baru ngeluarin produk terbaru, pasmina syar'i. Itu juga dari bahan silk yang terlihat mewah tapi tetap elegan dan juga sederhana. Oke, di masa pandemi ini gimana cara berjualan? Untuk di masa pandemi ini kita jualannya secara online, jadi kita memang lebih aktif di sosial media dan alhamdulillah antusias teman-teman untuk produknya Wardah Maulina masih bagus di pasaran. Oke, berarti dengan adanya event Muslimah Fest ini sangat membantu sekali? Alhamdulillah sangat membantu karena kita bisa bertemu secara langsung, yang biasanya mungkin lewat live gitu, sekarang bisa melihat langsung produknya. Siap. Inilah persembahan dari Hoax Media bagi Muslimin Indonesia.